Yo, hey guys, Max, let's go. Alright. Kembali lagi kita di Petualangan Mbak Siti atau di Karir Mode. Dan kali ini kita di Hungari, teman-teman. Kita udah masuk ke tengah-tengah nih season. Habis Hungari spa harusnya. Tapi ya, kita Hungari dulu. Dan seperti yang kalian tahu nih, track yang dulunya gue gak suka, sekarang gue bisa, bukan suka ya, bisa. Tapi gak jadi benci lagi gitu. Masih ya oke lah, so-so lah ya. Jadi kita lihat Hungari seperti apa, kita bisa di sini. Dan seperti yang kalian tahu, Hungari itu kayak Monaco gitu ya. Nyalipnya susah, cuma bisa di main street atau setelah turn 1 karena ada DRS masih. Jadi, let's see aja. Harusnya kualinya harus bagus di sini karena setelah kuali posisi kita bakalan stuck, harusnya mungkin bisa naik pun 1-2 doang mungkin. But yeah, let's try aja teman-teman. Bagaimana Mbak Siti bisa memanuver di Hungari ya. Langsung aja, jangan lupa untuk like video ini, tinggal komen di share ke teman-teman yang baru kalian subscribe. Klik di subscribe button bantu gua ke 100.000 subscriber. Dan ya, langsung aja ini dia Petualangan Mbak Siti di Hungari. Let's go. Oke guys, kita udah di HQ dan kalian bisa lihat kali ini kita masih di bawah Aston Martin lumayan ya, lumayan barnya tuh lumayan gitu ya. Dan kita tapi kita udah di atas yang lain-lain ya, William, Alpine, Alfa Tauri, Alfa Romeo. Jadi not bad juga, tapi nggak terlalu jauh sih. Kita Haas sampai Alfa Romeo itu barnya itu nggak terlalu jauh compare sama Aston Martin ke atas, terutama Red Bull of course kita lumayan jauh ya. Kita punya 2000. Kali ini gua akan update chassis. Oke, nggak bisa update karena belum selesai. Kalau gitu power aja teman-teman. Power kita, power kita udah paling atas ya, tapi nggak apa-apa lah. Update aja terus, 200 di sini, durability juga. Oke, sepertinya sudah. Dan kita langsung advance, please jangan ada yang gagal. Please banget nih. Oke, berhasil. Oke, berhasil, nice. Oke. Hah, kita saingannya Charles Leclerc, Carlos Sainz, atau Lewis Hamilton. Udah gila. Gak mungkin menang lah kita, no comment gue. Gak mau. Gak mau gue, guys. Gue gak mau. Masa pilihan saingannya kenceng-kenceng di atas kita semua, mana mungkin gitu kan. Aduh, Haas setelah selesai upgrade masih di bawahnya Aston Martin teman-teman ya. Ayayay. Oke lah kalau gitu, santai aja. Kita langsung ke race weekend guys ya, let's go. Oke guys, kita udah di pit dan gua mengganti beberapa komponen mesin, satu doang sih kayaknya. Gua cek lagi, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ya, kita ganti energy store karena yang lama itu 64%, teman-teman. Jadi, ya daripada ya kita ganti aja. Dan Hungari kali ini kita Hungari itu setupnya hampir sama kayak Monaco. Kalian bisa lihat wingnya tuh hampir tinggi ya, teman-teman. Kalau Monaco mungkin mentok kanan semua wingnya. Tapi Hungaria ya mirip-mirip lah ya. Ntar gue make sure lagi supaya nggak salah. Hungaria ya bener ya. Oke, bensin, bensinnya udah 5. Oke, oke kita keluar guys ya, let's go. Oke, cerah ya, santai. Alright, di belakang ada mobil tapi nggak apa-apa, kita duluan aja. On. Oke, kita lihat bisa dapat berapa karena ini pasti susah nih. Nice. Oke, di DRS open. Kita lihat kali ini teman-teman ya, berapakah waktu yang bisa kita dapatkan. Charles Leclerc fast lap. Braking di 100. Oke. Nice. Oke guys, kita udah sampai di sektor terakhir dan mencoba untuk mendapatkan exit yang bagus di sini. Mon. Last two hairpins. Ini hairpinnya tricky banget. Oke, kita lihat berapakah waktu pertama yang bisa kita dapatkan. Kayaknya masih belum bagus ya. Biasa lap pertama, wah itu ya masih oleng-oleng P5. Oke, pasti turun-turun sih. Kita balik ke pit dulu guys ya. Oke, kita udah turun ke P9. Kalian bisa lihat sangat-sangat turun kita. Gua cepetin sampai 10 menit. Kalian bisa lihat gua turun-turun terus ke P14 sekarang ya. Kalian bisa lihat masih sangat jelek banget. Dan 16-0 Carlos Sainz di sini.
Tadi coba gue ditanyainnya Carlos Sainz, Lewis Hamilton sama Charles Leclerc gak masuk akal ya. Kenceng anjir. Niko di 19 ya. Ini memang tracknya gak enak banget buat Haas, gue merasa sedikit understeer but ya. Let's try again. Oke, let's go. Oke. Kita percobaan kedua teman-teman. Harusnya sih gue lebih dapat nih, harusnya ya. Let's see aja. Oke, here we go. Percobaan kedua. Masuk ke main straight dan menuju ke tikungan pertama. Braking di 100. Dapetin apexnya, oke good, langsung gas. Di arah terbuka. Jelek exit kita, oh no. Oke, langsung gas. Wah jelek guys. Kita gak improve ya. Waduh ini bahaya. Oke, oh bagus. Oke, come on. Oh improve, oke good good. Improve ya. Come on. Oke improve, 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 improve. Come on, come on, come on, come on. Oke improve. Wah gila. On the edge banget teman-teman. Oke good. Improve tapi tipis ya teman-teman ya. Kayak kurang banyak nih. Come on. Oke, 0,7. Not bad, decent. Sektor 3 kita purple, guys. P7. Oke, kita balik ke P dulu ya. Oke, kita jelek di sektor 1 tadi, teman-teman ya. Sektor 1 kita agak berantakan tadi. Tapi kita 0,4 sama Carlos Sainz. Dan kita mengalahkan Charles Leclerc. Harusnya gue pick Charles Leclerc kah tadi. Menarik sekali. Enggak lah, persaingan gue tuh kayak Alonso gitu boleh lah. Gue Alonso atau McLaren gitu boleh lah. Masa Leclerc? Ini Leclerc juga masih jelek pasti. Ntar juga bagus ya kan. Masih ada satu kali putaran lagi. Oke gue udah pakai ban baru. Kita cepetin dulu dikit. Dan ya. Oke kita keluar teman-teman ya. Untuk terakhir kalinya. Let's go. Oke P7 kita masih di sini. Dan waktu tinggal 40 detik teman-teman. This is it boys. Final time untuk bisa melakukan quali. Here we go. Turn satunya sih, yang penting gak boleh messed up sih. Okay, let's go. Here we go. DRS open. Come on. Okay, good. Good run, good run. Come on. Good exit, please. Not bad, not bad. Improve kita, improve. Okay, good, good. Tinggal finishin, teman-teman ya. Alright, guys. Improve dikit. Aduh, hilang waktunya. Hai, ya, ya, improve 0,2 doang kalau nggak salah, 0,19 sekian. Masih P7 bertahan teman-teman ya. Kita tidak naik, tidak turun. Hai, ya, ya. Oke lah, P7 decent buat Haas di sini teman-teman. Ini tracknya soalnya susah banget ya. Tapi kita di atasnya Charles Leclerc ternyata. Wow, 0,2 gap kita dengan Carlos Sainz. McLaren sekarang semakin kencang teman-teman. Dan Nico Hulkenberg 18. Waduh. Gue bisa kencang banget ya. Nico jelek banget sumpah guys. Nico jauh banget loh. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke race-nya guys. Let's go. It's race day in Budapest as we get ready for another round of Formula One action. We're not expecting too many retirements at this circuit. There are plenty of current and former drivers with flawless finish rates here. In particular, Ralf Schumacher, who made it across the line in all 10 of his Hungarian Grand Prix starts. 14 corners then for our drivers to navigate at the 2.7-mile Hungaroring today. It's 6 lefts and 8 rights around a lap here, with average speeds in the region of 120 miles per hour. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Oscar Piastri, Russell, Norris,
Golden Girl, Leclerc, Gasly, Perez, Fernando Alonso, Ocon, Albon, Stroll, Bottas, Ricciardo, Tsunoda, Hülkenberg, Joe, and Logan Sargeant. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Oke guys, kita start dengan ban soft di posisi ke-7, Lando Norris di posisi ke-6 dengan ban medium. Let's try to snitch him 5 lights. And away we go, come on. Sedikit oleng startnya. Tapi kita good start dari Lando Norris karena dia ban medium, gripnya kalah. Come on, masuk ke turn 1. Early break dikit. Kita round the outside di sini. Apakah dapat Ferrari? Carlos Sainz turun ke P4, bukannya dia P1 tadi. Oke, okay, side by side kita sama Russell. Nice, kita dapat dua posisi teman-teman ya. P5 dan P6 dari Lando dan juga Russell ya. Lando kayaknya turun karena dia ban medium sekali lagi teman-teman. Ya, Russell masih mencari celah untuk menyalip karena dia kenceng banget Mercedes dan di sini nyalipnya sulit ya. Kecuali DRS. Jadi tenang aja. Sebisa mungkin gua coba keep up sama Ferrari. Aduh. Sekiannya bos susah banget. On. Oke, masih lap 1, enggak apa-apa. Santai dulu. Oke, good. 0.8 dengan Carlos Sainz. On manis. 0.7. Perlahan-lahan mendekat lagi, teman-teman. Dan di P1-nya McLaren, P2 McLaren ya. P1-nya siapa? Max kayaknya. Santai. Ouch. Gila oleng gua. Max Verstappen P1 guys ya. Gila oleng coy. Ayayay. Come on. Dikit late braking dan hati-hati ngeremnya. Gua tadi maksain late braking supaya bisa defend kembali posisi ke-5 dari Russell. Dan berhasil lumayan kayaknya walaupun sedikit oleng tadi dan mencoba dari sisi dalam di sini Russell. Tidak berhasil. Oke, masih di belakang kita teman-teman ya. Good exit dari Mbak Siti. Come on. Turn 4 di sini. Oke. Ai. Dikit wide lagi teman-teman. Kena kerb tadi kita. Nyangkut. Tapi enggak apa-apa masih bisa kembali ke track dengan cukup aman. Chicane of the dead. Gua chicane yang itu kurang pede yang ngegasnya ya. Takut nggak pas gitu karena kerbnya di situ tinggi teman-teman ya, ada sausage kerbnya. Oke, nggak apa-apa, perlahan tapi pasti teman-teman. Gue coba kembali untuk mendekati Carlos Sainz di sini. 0.7 ya, tidak dapat DRS. Kalau ada DRS masih belum ya, masih lap kedua jadi nggak, belum ada DRS. 18 lap teman-teman, ini cukup panjang lapnya. Oke, come on, jangan sampai oleng lagi. Oke, okay. Max masih P1. Kita sektor 3 purple. Good. DRS open. Come on. Oke, okay, kita dapetin apexnya di sini. Perlahan-lahan. Dapetin exit yang... exitnya kita kalah ya. Exitnya kita kalah coy. Ceng banget Ferrari. Oke, okay, gak apa-apa. Kita ikutin dulu teman-teman ya. Oke okay, guys, kita udah sampai di... sektor. Dan lap menuju lap ke-4 kita dapat DRS di sini harusnya. Sedikit nge-slide. Come on, Mbak Siti. Aduh. Enggak enak banget sumpah hasilnya ngegasnya. Ban kita juga sedikit panas sih. 100 derajat. Braking di sini untuk dapetin DRS lagi kedua. Oke, kita fight dengan Russell George, teman-teman. Aduh. Oke. Okay. Berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Ferrari ya dengan segala keterbatasan mobil kita yang kalau digas-gas dikit oleng gitu kan. Russell George mencoba dari sisi luar. Gila, side by side di sini berani sekali Russell George. Of course nggak bisa ya. Oke. Okay. Okay, nice, kita masih bisa bertahan teman-teman. Aduh, battle-battle ini yang membuat kita menjauh dari Sainz gitu kan. Duh, susah banget. Oke, okay, nggak apa-apa. Kita coba kejar lagi teman-teman ya. DRS kita juga tinggal sedikit. Oke. Okay. 1.7. Aduh, jauh coy, jauh.
Oke guys, menuju lap ke-9 ternyata gue gak bisa ngejar Carlos Sainz ya. Menjauh perlahan-lahan teman-teman. Tapi kita bisa menahan posisi ke-5 kita. Yang mana Verstappen sekarang pit dan Leclerc di belakang kita. Oke, Verstappen pit pertama teman-teman ya. Menarik sekali. Kita box lap ini dan kalian bisa lihat ini ban kita udah 36% dan sedikit wide exit turn satunya. Oleng, Charles Leclerc semakin mendekat di sini. Oke, mencoba untuk mepet kiri. Susah banget sumpah. Mobilnya tuh kayak benar-benar menurut gua gak enak banget untuk dimanuver di Hungari, teman-teman ya. Jadi benar-benar gua maksimalin banget ini. Karena exitnya juga harus hati-hati, terus kalau digas dikit tuh gampang oleng, teman-teman. Dan understeer juga mobilnya. Jadi ya, sedikit lebih extra care ya with Haas ini. Makanya ini agak sedikit menantang buat gua. Oke, let's go. Dan di belakang juga ada Ferrari dan juga Mercedes yang masih terus mengincar, teman-teman. Dan itu exit gua jelek. Oke. Oke, 4 detik sekarang. Carlos Sainz. Gua enggak tahu kenapa Ferrari yang satu ini kenapa pelan ya, guys ya. Dan juga ada Mercedes Russell juga pelan juga ya. Oke, kita pit guys ya. Oke, kayaknya belakang kita pit juga ya. Oke, let's go. Oke, Ferrari pit. Alright, Leclerc pit, Russell terus, Hamilton pit. Oke, Ferrari pit ya. Ferrari pit, oke. Alright. Please jangan dihalangin. Oke, good. Oke, Leclerc masih di belakang kita, teman-teman. Oke, let's go. Oke, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty. Okay, good exit. Oke, teman satunya hati-hati di sini. Agak sedikit menungkik karena kita dari the inside. Oke, good. Leclerc masih di belakang kita ya. Sekarang pertanyaannya adalah Russell George, Hamilton pakai ban hard di depan, teman-teman, menarik sekali. Ban hard ya Hamilton di depan. Oke, kita coba menjauh dari Leclerc tapi kayaknya nggak bisa. Kenceng banget Leclerc. Oke, ban kita masih belum optimal nih. Masih keluar dari pit, masih sangat dingin bannya. Masuk ke chicken of the dead, disini kita lihat. Oke, good. Hati-hati. Come on. Kayaknya Leclerc juga sedikit oleng tadi. Sekilas. Oke, nice exit. Gak juga, Leclerc kenceng banget. Kita gue mau defend inside tapi kayaknya dimasukin sama Leclerc, ya udah biarin. Coba light braking aja. Masih side by side teman-teman. Arah panah di sebelah kanan kita. Masih side by side di hairpin kali ini dan kita berhasil dapat inside untuk mempertahankan posisi ke-5 kita. Oke, come on. Di atas Leclerc udah dapat ya. Oke. Nico Hülkenberg pit. Kita lihat di sini gimana kah? Russell, ini dia Russell teman-teman. Oh Russell. Come on. Aduh. Yes, nyaris guys. Oh. Come on. Oke, kita berhasil guys. Hampir kita ke overcut sama Russell. Nah, ini masih side by side nih kita. Yeah, good exit. Nice, good exit. Oke. Oke, masuk ke turn 4 sekarang. Wah, ini sedikit banget guys ya. Kita dikejar sama Russell dan juga Leclerc nih. Haas dikejar Ferrari dan Mercedes nih, gimana ceritanya ya? Ini gak apa-apa, kita masih P5 ya, kita balik ke P5. Carlos Sainz 3 detik di depan. Lupakan Carlos Sainz, sepertinya kita harus fokus sama Leclerc dan Mercedes ya di sini. McLaren sih yang satu orang di depan nih, menarik sekali. Lando kayaknya di depan tuh, kalau kalian lihat di minimap. 4 detik gue sama Sainz. Aduh, ngejarnya gimana nih? Oke, gak usah, gue fokus sama belakang aja guys ya. Depan kalau ngejar ya ngejar, kalau enggak ya udah biarin. Yang penting gue fokus untuk mendefense belakang karena DRS-nya 2 kali di sini. Oke, kita nggak pakai ERS dulu. Oh, harus pakai nih. Kenceng banget. Oke, kita defend inside ya. Kita defend inside line di sini. Coba late braking, ambil apex-nya. Masih side by side sama Russell. Oke, good exit masih. Clean defense. Aduh, sekarang Russell dapat inside, kita dari outside kali ini. Coba untuk mendapatkan grip yang bagus juga. Masih bisa, teman-teman.
masih bisa good exit di sini, nicely done. Masih berhasil mempertahankan posisi kelima, Mbak Siti di sini. Oke, hati-hati. On the limit. Nice. Exit gue bagus nih. Yang belakang agak jauh nih. Tapi di sini sektor ini kayaknya gue jelek nih guys. Terutama Shekane barusan. On. Gue coba untuk merapikan serapi mungkin. Di depan saya sudah 5 detik teman-teman ya. Jadi udah gak mungkin gimana caranya kita ngejar. Oke. Russell 0,6 di belakang. Sedikit menjauh dia. Gak tahu kenapa. Tapi masih dalam jangkauan DRS teman-teman ya. Jadi dia masih dapat DRS di sini. Oke. Cukup manis. Hati-hati. Yes. Oke, gue gak pakai DRS dulu, IRS dulu. Kita simpan karena di sini IRS-nya gampang boros, teman-teman. Simpan dulu aja. Sementara masih belum terlalu dekat, jadi santai aja dulu. Oke, dapetin apex-nya. Let's go, exit-in bagus. Oke. Nice, aman. Masuk ke turn 2 di sini. Yes, turn 3 aman, flat out. Russell semakin mendekat teman-teman, tapi kalau udah masuk ke sektor ini elitnya udah agak sulit ya. Oke. Bodo amat karena headnya, gua nggak mau ngejar, jauh banget. Kita bertahan aja temen-temen ya. Defense like a lion bro, come on. Come on manis. Oke. So far so good teman-teman kita. Masih bisa bertahan 0,2 di belakang. Wah ini sengit banget ya. Sengit banget ini kita. Kejar McLaren, Mercedes dan juga Ferrari. Belakangnya juga ada tuh. Ini gue bikin kereta, kalian bisa lihat di minimap ya. Kereta gue cukup panjang nih teman-teman ya. Karena emang nyalipnya sulit ya. Dan pace gue gak terlalu kenceng gitu. Tapi cukup buat mempertahankan posisi yang penting itu guys ya. Oke let's go. Oke, aman. Go. Tuh, exitnya. Oke, Hamilton sekarang 4,8 di depan. Dia pakai ban hard sih. Salib di awal, tapi kayaknya di akhirnya juga bakal kenceng. Oke, kita coba defend terus teman-teman ya. Masih ada 4 lap tersisa, let's go. Oke guys, Max Verstappen out of session tiba-tiba cok. What happened? Max Verstappen out of session guys. Itu dia di sebelah kanan tadi barusan. Mesinnya berarti kayaknya bukan ditabrak ya. Mesinnya bermasalah. Oh, Red Bull mesinnya bermasalah. Sangat realistik sekali ini. Gak ya, gak realistis sih guys ya. Umen to man ya, Red Bull ada kenapa-kenapa. Oke. Gak apa-apa, gak masalah. Of course gak masalah lah buat kita ya. Gak peduli kita. Oke, come on. Terus sedikit baik. Kita naik ke P4 guys. Ini posisi tertinggi kita deh kayaknya deh. Aduh jangan di messed up. Come on jangan messed up please. Defend Mbak Siti. Oh hampir saja. Gila tadi exit kita teman-teman. Oke. Gila kita defend segini banyaknya orang guys ya. Ayayay. Kalau nggak ini kalau track lain udah kesalip sih gue fix. Kalau track lain udah kesalip nih guys. Kita pakai IRS dulu dikit. Tipis lah ya. Oke lagi tipis. Oke masih aman, masih aman, masih dalam jarak. Masih bisa defend guys ya. Oke let's go. Nice good exit. Oke kita masih bisa defend ya. So far nyaris-nyaris mulu karena DRS-nya di sini emang kurang panjang yang kedua. Harusnya lebih di DRS pertama guys ya. Alright. Let's see. Oke guys, kita udah berhasil bertahan di posisi keempat dan Russell dan juga Alonso ada di belakang kita sekarang. Leclerc gak tahu kemana. Wah, sepertinya tadi kalau rival kita milih Leclerc bisa juga ya ternyata ya. Oke. Piastri issue, tapi ini udah final lap abis ini. Oke, let's go. Final lap teman-teman 0,3. Kita pakai IRS kita yang tersisa. Harusnya aman di sini. Kita cuma defense teman-teman ya. Oke, let's go. Bagusin exitnya, please. Jangan oleng. Deket banget Russell di belakang, teman-teman. Pakai IRS semuanya dia pasti. Gua defend inside. 14. No. Dikit, 14.
Okay, aman guys. Aman. Oke, okay, pakai IRS terus yang tersisa. 28% IRS kita, enggak apa-apa. Mo nice. Masih aman teman-teman ya. Oke, okay, masuk ke chicane. Di sini udah gua oleng tapi exit gua lumayan nih. Di sini udah susah banget mau nyalip teman-teman ya. Jadi wow, Russell oleng enggak? Russell oleng, guys. Menarik sekali. Hati-hati di sini. Oke. Okay. Nice. Final corner. Hati-hati, final sector maksudnya. Oke, harus bertahan di sini teman-teman. Kalian bisa lihat betapa keretanya kita sampai apa tuh Williams kayak enggak salah. Yang penting kita bertahan di posisi keempat. Let's go. Mbak City finally. Finally kita bisa bertahan dan finish di posisi keempat. Dikit lagi kita podium teman-teman ya. Walaupun ini gesek voucher ya Max Verstappen. But yeah, P4, yang penting P4 guys ya. Gak peduli gimana caranya bos. Hai, 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 hai. Alonso, driver of the day. Mbak Siti tadi dari posisi 7 ya, kita naik ke posisi keempat. Hai, hai, hai. Start kita kunci teman-teman ya. Start kita bagus tadi, kalau start kita jelek kita gak bakal bisa di posisi ini. Karena kalian lihat sendiri, yang belakang itu udah ngejarnya banget ya. Itu kalau nyalip aja, gue yakin kita ketinggalan jauh teman-teman ya. But ya, untungnya kita masih bisa aman dan Carlos Sainz menang karena Max Verstappen DNF guys ya. Gokil. Hai. Oke. Dan Lando Norris di posisi ketiga ya. Not bad juga. Lando atau Oscar itu? Oscar guys. Oscar Piastri ternyata di posisi ketiga ya. Interesting. Tadi pilihannya ada Carlos Sainz loh guys. Coba kalau gue milih Carlos Sainz. Meninggal guys. P1 dia guys. Hai. Oke, untungnya gue masih belum milih juga ya. Gue masih lihat-lihat dulu lah teman ya. Wah, tapi mobilnya pasti harus segera di-upgrade sih. Jelek banget. Dan kita, Nico not bad juga. Nico naik dari 18 ke 14. Jadi naik 4 posisi teman-teman ya. 18, 17, 16, 15, 14. Ya, 4 posisi. Kita naik 3 posisi ya. 6, 5, 4, 3 posisi ya teman-teman ya. Jadi not bad, sesuai teman-teman mobilnya. Berarti gua sama Nico cukup oke juga. Walaupun emang Nico gak poin ya, but lumayan lah, paling gak dia gain gitu position. Jadi gak stuck di belakang doang. Dan ya, standing kita P7, Nico P13. Konstruktornya kita ngalahin Aston Martin. Let's go. 81, Aston Martin 77. Cuma selisih 4 poin guys ya. It's okay, yang penting kita unggul dan ya kita akan coba bertahan di posisi keempat konstruktor sampai akhir musim teman-teman. Harusnya kali Haas koneksinya dengan Ferrari, hopefully Mbak Siti bisa ketarik ke Ferrari teman-teman ya, hopefully. Alright, itulah balapan kita di Hungari teman-teman. Lumayan stressful karena gue harus defend ya. Tapi kita berhasil lagi-lagi, memang terbantu track juga, memang tracknya nggak cukup ideal buat overtake memang. Di main straight doang bisanya. Dan main straight tadi somehow Haas ini lurusannya cukup kenceng teman-teman. Jadi makanya tadi ketika straight kita masih bisa sedikit bertahan dari serangan-serangan George Russell yang walaupun hampir nyaris-nyaris nyalip teman-teman ya. Tapi exit kita juga not bad juga. Untungnya masih bisa defend ya di posisi keempat. Jadi ya, thank you so much buat Max Verstappen juga ngasih satu posisi gratis. Alright, itu aja hari ini dari gue. Thank you so much guys, semoga menghibur. Dan kita akan ketemu lagi di harusnya nextnya Spa kalau nggak salah. Track favorit teman-teman ya, nggak sabar. Dan ya, thank you so much. Itu aja hari ini dari gue, semoga menghibur. Jangan lupa untuk like video ini, tinggal komen di bawah, share ya teman kalian. Dan of course, kalian subscribe. Klik di subscribe button, bantu gue ke 100 subscriber. Terima kasih banyak. And I'll see you in the next race or video. Bye-bye. Peace out guys. Stay safe, man. Kiss more. Gak racing? Gak asik, coba.